saya kenalin. Yang sering Anda lihat di sini adalah seperti ini. Kalau di kita di teknik memasak, ya, ini namanya iris ya, slice, ya, atau bahasa Italianya pici, pici carrot, pici, ya. Kalau umpamanya dia panjang begini, 3 cm, ya, ini julienne. Ada lagi nih masakannya untuk stick, atau dia seperti ini dipotong 2 batang. Ini boleh begini, stick, ya, nanti bisa seser. Saya masukin di grup dong, ya, kan saya ada yang potong-potong. Anda bisa pakai ini untuk apa, ya? Kalau kegedean, kecilin lagi. Namanya namanya yang gede jadi ini apa, Julia? Ini untuk apa? Acar kuning, ya? Apa lagi? Acar-acaran lah pokoknya lah segini, ya? Atau anak kecilin lagi. Nah, kalau yang untuk yang bentuknya bagus disebut barel. Ya, barel ini pisaunya harus khusus, nggak bisa kecil gini. Barel harus sampai kentang, ya? Ini 5 macam. Ada lagi yang dice Brunoa nih gini-gini. Ini kecil lagi. Ini ada lagi namanya nih. Kalau yang gede namanya cube. Potongannya sama, setengah senti, setengah senti. Lebih kecil lagi Brunoa. Biasanya buat isi pastel. Ini ada lagi kecilan lagi, adanya lagi. Ini ada namanya juga, Bu. Kalau orang itu namanya ada. Tuh. Ini buat isi pastel, isi-isi pie, isi buat kalau dipakai buah nih bisa buat campuran minuman. Ya, jadi biarkan santri itu melihat begitu banyaknya model potongan yang Anda bikin. Ya, jangan ini saja tiap hari begitu, kan lo boring juga. Wortel-wortel tapi bentuknya dibedain. Ya, misal kentang. Ya, saya bikin barel ya. Kayak gini. Ini saya bikin barel ya, perhatikan. Saya menarik pisau ini ya sampai dia putus. Pisaunya kecil segini, lebih kecil lagi, tapi yang ini tajam ya. Ini enggak tajam. Jadi bukan berarti ini tebal enggak, kalau pakai pisaunya kecil enggak. Ini saya bentuk gini ya. Ini namanya barel. Barel itu gentong ya. Ini buat steak, barbecue, grill, ayam kalkun, ayam bakar mekaka, apa-apa. Ini satu orang satu misalkan gitu ya. Jadi dia mau sendiri. Ini namanya barel. Ini barel ini biasanya orang-orang yang Kanada, Eropa-Eropa ujung yang di daerah-daerah katanya dekat-dekat kutub itu senangnya bentuk-bentuk begini. Orang-orang Inggris zaman dulu tuh ya, kalau lihat-lihat di film tuh kita lihat tuh ayam bakar tuh pasti biasanya barel. Tadi motong sendiri. Kenapa barel begini? Vitaminnya di dalam nggak banyak rusak. Semakin banyak dipotong, semakin banyak rusak. Lihat. Bangsa di luar melihat itu bukan rasa. Bagaimana kandungan gizi ini gak banyak terbuang. Ini kan? Kalau kita kasih keluwok, kasih jahe, kasih anu, enak. Nah, ini barel ya, saya lihat dulu. Nah, kita kaya akan rasa dan menu. Ini barel. Tuh. Jadi sisinya itu rata, Bu. Enggak ada tabrakan. Licin. Ini berapa? Ya, ini masakan Maroko juga kayak gini. Diapain? Direbus pakai akal, Bu. Kasih ayam satu potong, ini satu potong. Ini tadi malam sendiri. Barel. Ya, jelas ya. Kalau di buah-buah namanya keomi. Nah, ini yang buat stick. Ya. Ini rapin dikit, tentang yang sisanya jangan dibuang. Ini buat mashed potato, buat segala semuanya. Misalkan gini, ini saya gini lagi. Namanya barel. Ya tadi barel. Lebih licin lagi, mungkin lipstick. Yang terbuang ini gak kita buang. Tapi untuk mashed potato, untuk bubur ini. Untuk bubur kentang, ya untuk bubur makan pagi, stick. Iya, enggak berhenti gitu. Lo tutup, ya, masih. Ya, ini bahaya nih, ini sering digiri pada puas kayak gini kalau yang gak puas, kacau. Ya, dan ini bisa mengundang lendir. Ya, ini. Kacang panjang di hotel udah gak boleh. Ya,
catering-catering besar, Bu, udah enggak boleh pakai kacang panjang. Kenapa? Enggak boleh. Sok, yang tahu saya kasih hadiah sepeda. Kenapa di hotel udah enggak boleh kacang panjang? Di catering udah enggak boleh. Kita ganti dengan buncis. Jawabannya adalah ketika ulat itu masuk di lubang yang kecil, dia gigit, kemudian masuk ke dalam, dia makan dalamnya itu dinding-dindingnya, kulit ini sama daging dalamnya. Abis dia makan seminggu tiga hari, kira-kira badannya gede nggak? Gede. Gede, makin gede nggak? Iya. Bisa keluar nggak sama lubang yang tadi? Nggak bisa. Kalau dia nggak bisa keluar, kira-kira gimana? Di dalam kan? Kita potong sayur. Begitu kita masuk, dia gagal-gagal keluar, ada ulat yang kena kodanya. Nah ini orang hotel paling takut sama kacang panjang. Paling takut, makanya kita ganti sama buncis. Ya, dan sering foreign object ataupun binatang ini yang keluar, salah satu terbanyak adalah kacang panjang sama brokoli dan cauliflower, sama apa, bunga kol. Itu tiga tuh. Kalau lettuce ada, tapi nggak terlalu banyak ya menurut saya ya. Nah, makanya untuk membersihkan ini semua, ketika kita cuci, standar SOP HACCP adalah meletakkan satu tablet namanya C4, C4 ya kodenya dari Unilever itu, per 8 liter air, kubur rendam. Kalau ada ulat, dia keluar. Gitu. Tapi kalau lubangnya kecil, nggak keluar. Kalau ini lettuce, di cauliflower, di brokoli, langsung keluar nih. Beda sama garam fungsinya. Kalau dikasih garam, lettuce-nya jadi nggak crispy. Nah, kalau mamanya Anda punya cauliflower ataupun brokoli, boleh pakai garam. Dikit-dikit keluar langsung. Kayak garam terus dibilas. Tapi kalau lettuce, nggak ada salah sini. Aman. Kalau lettuce, itu hati-hati. Lettuce yang begini dibonggol bawahnya, buka. Nah, itu deh. Pasir-pasir, bekas apa ya, bekas pupuk ya dalam situ, sama ulat tuh di situ ya, jadi hati-hati.